Kita mau kemana nih? Dari Padang. Ayo sekarang yuk langsung naik. Akhirnya kami sampai juga di Desa Sibanggur Julu, Kabupaten Mandailing Natal. Udara di sini tuh cukup dingin, sedingin hati adik itu. Kita mau naik ke Sarik Merapi nih. Oh iya, kami mulai perjalanan dari pedagangan Siantar, Pak Rapat, Baligi, Tarutung, Siborong-borong, Sepirok, dan Padang Serimpuan. Akhirnya sampai di sinilah. Tuh perjalanan sekitar 10 sampai 11 jam, tapi udah berhenti-berhenti sih di Indomaret. Beli makan, beli minum, dan segala-segala macem lah. Udah singgah-singgah sih. Abis itu kami ngopi-ngopi di Jembatan Merah Penyambungan. Namanya Kopi Tatar. Dibuat oleh gula aren dan kayu manis. Dibuat oleh menggunakan. Paman, paman. Saya pun nyepetin untuk keliling-keliling sebentar. Sekalian cuci mata, mana tahu ada yang bening, lumayan, bonus. Nah, di sini tuh warganya enak-enak sih. Ramah, sopan, rajin menabung, tidak nakal, rajin ibadah. Ya, pokoknya semua mata pelajaran PPKN ada di sini semua. Yang positif-positifnya lah. Nah, untuk nanti malam, kita akan nanjaknya itu ditemenin sama Pak Syamsir. Nah, Pak Syamsir ini bisa dibilang guide yang sudah masyhur. Jam terbangnya itu udah di atas rata-rata. Atau kalau bahasa sekarang itu pro. Bisa dibilang udah pro bapak ini. Nah, Pak Syamsir ini juga ngebolehin kita untuk istirahat di rumahnya. Bisa ngecas handphone, bisa golek-golek, kepoin mantan di Instagram, main PUBG juga boleh sih. Yang penting rumahnya jangan dijual, karena kalau dijual kan bapak itu kasihan nanti. Tanya-tanya nyantai, kita diajak sama Bang Rizky Restu ke pemandian air panas. Nah, Bang Rizky Restu ini udah 2 kali ke Sorik Merapi. Nah, ini untuk yang 3 kalinya, biar hat-trick. Kayak di dunia persilatan, hat-trick 3 kali. Oh ya, FYI, for your information. Untuk naik ke Sorik ini, kita akan dikenakan biaya itu Rp400.000. Biasanya sih itu minimal orang tuh 4 atau sampai 6 orang dikenakan Rp400.000. Nah, di dalam Rp400.000 itu udah dibagi-bagi. Cepet limpulnya itu untuk dana desa, Rp250.000-nya itu untuk Pak Syamsir atau guide-nya yang dampingin kita ke atas. Ya, upah mereka lah, karena kita nanti nanjaknya itu malam hari. Jadi mereka bertanggung jawab untuk keselamatan kita di atas nanti. Kalian ngomong aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sudah kalau ada kata-kata gua yang cocok-cocok, mohon maaf ya. Sorry Merapi. Semangat kuat ya, jangan ada yang semangat kuat. Ini korban kena entuk tawon. Nih, ini juga. Ini kan entuk lah, sengatan lebah.
Kamu di depan aku tawannya, tapi enggak langsung ya. Awak ngantuk. Enggak simam. Ini gunung lawan tawon gua. Masih buat tangga lebih keras ini lah. Hah? Ya karena ada serangan tawon ya Bang, ala jujur lah Bang. Iya. Iya sih. Enggak juga kan ada tawonnya kan. Terus ini. Letakkan aja Bang. Semangat Pak. Semangat. Ya, luar biasa.